Halo, halo, halo teman-teman. Ada event baru dari Genshin Impact, Debat Akbar Vice Potion. Ini termasuk event rerun ya. Dulu pernah ada eventnya, karena kayak event foto ya, sebelum Nahida keluar lah eventnya kalau gak salah aku. Dan di event ini kita akan dapat 420 primogem total. Yap, ini event bertarung tapi pakai karakter yang disediakan dari Genshin, itu dari eventnya. Ya langsung kita mulai aja. Kita mulai aja ini untuk yang kayak testimoni atau trialnya ya, karena di sini kita nggak dapat primogem nih kesempatan super sini, tapi kalau yang ini kita bakal dapat primogem. Kita kelarkan dulu kesempatan super sense phase ini teman-teman, mulai ambil party dulu. Nah, partinya itu karakternya itu adalah karakter trial dari Genshin. Ada karakter trial dari Genshinnya. Kalau misalnya karakter trial yang kita punya karakternya, maka kita bisa pakai karakter yang punya kita, yang udah kita build lah. Langsung kita mulai. Oke. Jadi penjelasan isi eventnya simpelnya tuh gini teman-teman. Kita aktifkan nih. Di sebelah kiri ini kan ada kayak botol-botol potion kendi itu ya, kita kumpulin. Jadi satu potion itu bisa untuk satu ledakan gitu ya. Nah, kita kumpulin sampai 3 biar lebih enak spam ledakannya. Kita mulai dulu. Tunggu aja kita terkumpul energinya. Oke, ini kalau udah terkumpul 3, cara makainya kita harus skill atau ulti biar muncul elemental nih. Ada kayak partikel emas gitu. Nih, kita ulti dulu Nahidanya. Kemudian berhenti, jangan gerak ngapa-ngapain. Kalau pakai HP ya udah, jangan tangannya jangan di tombol gerak gitu ya. Berhenti maka layar akan berhenti dan tinggal arahkan aja kameranya, tinggal diputar aja sampai sampai yang bawah ini nyala ya, yang di ini nyala. Kalau di HP cari aja lah pokoknya yang ini nyala ya teman-teman, yang dekat tombol attack lah. Ini nyala, abis itu tinggal tekan T, dia meledak gitu. Nah, oke, tinggal kita coba lagi aja gitu. Nah, ini putar lagi, tekan T gitu ya teman-teman, simple ya sistemnya. Nih, ini tinggal kita putar-putar nih. Kalau udah nyala, tekan T lagi. Cara berhentiin waktunya cukup, jangan gerak aja ya. Jangan gerak. Kalau putar kamera bisa lah. Nanti selesai. 6000 score. Tinggal kita lanjut untuk stage selanjutnya. Kalau ini kita masih belum ada primogem. Yang ini baru ada nih, 60 primogem. Langsung mulai, ini ada Ayaka sama Shinhi. Nih, bisa kalian pilih ya karakternya, mau pakai karakter kalian atau karakter yang uji coba dari HoYoverse. Ayo kita langsung mulai aja. Ya seperti yang tadi ya, pertama-tama biar lebih cepet kita kumpulkan dulu ketiga energinya, baru kita mulai spam. Dan untuk penggunaan buffnya itu menurut aku jangan sampai kayak misalnya kalau musuhnya tinggal satu, nah jangan digunain teman-teman, tunggu spawn musuh yang lain dulu aja baru digunakan. Itu sih saran aku aja. Nah, ini kalau udah banyak spawn musuhnya kita ulti ya, berhenti, tinggal kita arahkan aja kameranya, tekan T, dan setelah kita meledakkan ini, meledakkan ya tekan T ini ya, setelah meledak maka kita akan nambah nih. Bisa kalian lihat tadi di layar kayak ada damage charge attack meningkat drastis gitu, kayak nambah buff gitu. Ya kalau dibilang charge attack meningkat drastis ya udah spam charge attack aja terus gitu.
namanya kan cancel skillnya, hilang partikel pinknya, emasnya. Nah, ini kita tinggal putar lagi aja, tekan T. Ya mungkin sekian dulu kali ya teman-teman videonya, karena ini sistemnya simple aja, simple bertarung aja gitu. Cukup capai skor 1000 aja untuk bisa nge-collect semua hadiah dari event. Kita cek. Nah, ini udah selesai semuanya ya. Mendapatkan partikel super sen 3 kali. Ya ini intinya aktifin nggak bergerak, tekan T itu 3 kali deh. Terus capai poin 100, mendapatkan partikel ini dan poin pembuktian mencapai 1000. Intinya 1000 ya untuk bisa nge-collect semuanya. Karena di event ini kita dapat karakter trial, berarti nggak akan ada isu karakter yang nggak bisa di event ya teman-teman. Yap, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih nonton videoku, semoga bisa membantu share video. Bye-bye.